Halo sahabat Digimon, kali ini kita bakalan review double item yang ada di Digital Land. Jadi di sini kita akan fokus ke bagian story untuk mendapatkan baby puzzle. Untuk di bagian baby puzzle di sini tidak ada batasan pengambilan reward ya, nggak sama seperti challenge. Kalau kita lihat di sini, tidak ada sama sekali aturan kita bisa sweep berapa kali di sini. Kita bisa melakukan sweep tanpa batas. Sedangkan pada bagian challenge kita hanya diberikan kesempatan untuk sweep satu hari hanya 5 kali, bro. Kebayang kalau kita diberikan kesempatan sweep sehari bisa tanpa batas, berarti kita bakalan cepet dapetin Digimon perfect ya. Ini enak banget cuy. Jadi kita hanya bisa sweep 5 kali untuk di bagian Digital Land, fokus ke challenge. Ini enak banget ya. Kita bisa dapat double item cuy. Oke, kita back ke story. Kita lagi butuh baby puzzle ya. Fokusnya ke Bukamon karena kita mau buat Metal Seedramon. Oke, kita klik sweep. Sweepin yang banyak ya. Wow, naik level cuy. Ini udah dipersiapkan bawa banyak food. Jadi kita bisa dapat banyak cuy. Mumpung ada event. Haha. Jadi segera aja karena event ini bakalan segera berakhir ya. Mungkin jam 1 nanti event ini udah hilang. Jadi jangan sampai wasting your time and wasting your apa ya? Membuang kesempatan ya. Waduh, abis ya. Oke, kita back. Nanti kita bakal cari lagi si apa makanan ya. Kita ingin melihat-lihat. Wow, ini yang barusan total 16 ya. Wow, keren bro. Langsung 8,1 juta ya. Jadi sangat efektif bagi para master yang lagi membangun ultimate-nya di plusin atau super ultimate ya, mereka bakalan butuh banget banyak gold. Ini salah satu cara yang benar-benar efektif buat dapetin gold. Jadi jangan sia-siain event double item. Oh, ini Bukamon udah 299 ya. Barusan tadi cuma berapa? 59-an mungkin. Oke, benar-benar efektif. Oke, kalau gitu gua pamit. Terima kasih udah lihat video ini dan semoga info ini membantu kalian dalam bermain game Digital World Evolution ya. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang, silahkan klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya. Nanti kalau ada update terbaru bakal langsung dibuatkan video dan beberapa request dari teman-teman sedang diproses. Oke, kalau gitu selamat beraktivitas dan bermain game. Aku pamit, dadah.